Pemirsa, kuli bangunan diringkus polisi usai menculik anak perempuan berusia 4 tahun. Pelaku menculik dengan tujuan melakukan tindak asusila. Polisi dan warga menangkap seorang penculik anak di Kampung Melayu, Kota Bengkulu. RA usia 27 tahun menculik seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Saat diculik, korban sedang bermain di depan rumah. Orang tua korban melihat kejadian tersebut, lalu melapor ke polisi. Polisi meringkus pelaku yang akan mengembalikan korban ke rumahnya. Modus penculikan ini ternyata dengan tujuan korban dijadikan objek tindak asusila. Kepada korban, pelaku menjanjikan akan memberi uang Rp2.000. Namun penculikan ini hanya sekedar modus untuk melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana pelakunya mengambil anak yang sedang bermain, kemudian diambilnya, dibawanya pergi di suatu tempat yang sepi ataupun ke pantai. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku sudah beraksi 5 kali. Seluruh korban balita perempuan. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan.